Halo teman-teman, assalamualaikum ya. Hari ini saya mau memasak ceplok godok telur ya. Sambal ceplok godok telur. Di sini saya gunakan cabai ya, secukupnya ada cabai gede merah 4, ada cabai gendut ini ya, saya gunakan 6. Dan ini cabai ceplik saya gunakan 4. 4 atau ini 6 ya, 6. Dan di sini ada bawang putih, bawang merah, tomat, daun jeruk dan garam. Dan ini telur nanti kita godok dulu ya, diceplok terus kita digodok ya. Dan ini saya gunakan kaldu, ada gula pasir, garam. Nah, sekarang ini saya gunakan butter ya. Kalau kalian kepengen digoreng dulu bumbunya, monggo terserah kalian selera masing-masing ya. Saya langsung di uleg atau di blender ya, saya langsung ditumis aja dengan butter ya. Ini saya pertama mau godok ini dulu ya, telur ya. Nah, ini sudah disiapkan air ya, dan saya mau di ceplok ya, satu demi satu. Bismillahirrahmanirrahim, biarkan dia mengembang ya. Nah ya, jangan diutik-utik ya, biarkan dia mengembang sendiri ya. Nanti kita angkat, saya kasih satu lagi di sana ya. Kalau kalian pengen digoreng monggo ya, silahkan, terserah. Nah, ini saya akan dikasih satu lagi di sini ya. Ini kosong tempatnya. Nah, ini satu sudah mengembang ya. Ini saya mau di odek ya. Sebentar lagi kita angkat ini ya, yang dua ya. Nunggu telur digodok ya, kita blender bumbu dulu ya. Ini satu tomat ya, kita jadi empat aja gitu. Daun jeruk jangan dimasukin ya, nanti aja kita tumis. Nah, ini ya kita blender kasar ya. Sekarang kita tunggu telur dulu ya. Nah, ini telur kita angkat ya. Dan kita digodok yang tiganya lagi ya. Ini cukup. Ya. Kita ulang lagi ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita angkat ya, yang ketiganya ya. Nanti kita disambung lagi menumis bumbu ya. Nah, sekarang kita masak bumbunya sampai matang. Ini kasih butter ya, saya pengganti minyak. Dan sekarang ini kasih jeruk, daun jeruk ya. Nanti kalau udah matang bumbunya kita disambung lagi ya. Nah, ini saya kasih setugel ya, kaldu biar matang masak bareng ya. Nanti kita disambung lagi. Nah, ini kalau kalian kepengen tambahin terasi monggo ya. Nah, kita kasih gula pasir ya, 1 sendok. Kita kasih garam. Oh, biar enggak asin. Nah, sekarang ini telur yang kita godok ya. Sekarang kita tumpahin ya ke sini. Nah, kita aduk dengan rata ya. Abaikan suara panci pestro ya, saya lagi di sini ya. Berisik ya, maaf ya. Nah, ini udah selesai ya, kita dipatiin, kita diangkat ya, kita dihidangkan. Nah, ini dia hasilnya ya, sambal ceplok godok telur ya. Semoga kalian suka ya. Dan ini dia hasilnya. Kalau kalian suka dengan video ini ya, dikasih like dan subscribe ya. Terima kasih ya. Di sini saya bikin sambal mentah. Masak nasi kapsa dengan daging kambing ya. Nah, ini kalau kalian pengen resepnya ada di video yang satu lagi ya, saya bikin juga ya. Terima kasih, ini enak banget loh. Nah, saya tunjukin. Ya. Yeah.